bagi menzalimi diri sendiri, kalaulah tidak engkau ampuni, kalaulah tidak engkau sayangi, kalaulah pastilah kami tetap merugi. Astaghfirullah Rabbal Baraya, astaghfirullah minal khotaya, ya Allah ampuni kami, maafkan salah silap kami. Kalau musibah ini yang datang menimpa kami karena dosa kami, ampuni ya Allah dosa-dosa kami. Kalau musibah yang datang menimpa kami ya Allah disebabkan salah silap kami, maafkanlah ya Allah salah dan silap kami. Sungguh harum bunga melati, melati tumbuh di tepi perigi. Selamat bersua kembali dalam acara mengaji subuh Ahad pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu takut hanya kepada Allah, dengan sebenar-benar takut kepadanya. Jangan mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ali Imran ayat 102. Sadaqallahul azim, maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Bermula kata dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah, semoga hidup selalu mendapatkan barokah. Untuk itu perbanyak hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sayyidul anam. Syafaatnya kita nantikan baik di waktu siang maupun di waktu malam,
bagi segenap umat yang bertakwa di seluruh alam. Untuk itu perbanyak ucapan selawat dan salam kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga syafaatnya diberikannya kepada kita di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Laisa minna, bukan golongan umatku, kata Nabi, malam yuwakir kabirona walam yarham sagirona. Orang-orang yang tidak memuliakan yang tua dan orang-orang yang tidak menyayangi yang muda. Karena itu saya sapa dulu yang pertama, yang saya muliakan Bapak Nazir kita, ada Pak Rahim, ada Pak Indramayu yang hadir bersama kita, bersama jajarannya PKM Masjid Babus Salam. Kemudian yang kita muliakan Al-Ustadz kita Muhammad Endro SPDI sebagai Ketua Forum Komunikasi Masjid dan Musola serta jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir pada pagi subuh hari ini, nan tuo kita pamulia, nan samogadang kita haragukan, nan kacia kita sayangi. Yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Semoga kita yang hadir pagi subuh ini semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Piye kabare sedulur, sederek, sedoyo, api kabeh? Alhamdulillah. Ki wong Batak sing ngertos ngomong Jawa ya. Ya Pak Asa pun heran ya. Ya Pak Ustaz, dulu orang Batak kok ngerti ngomong Jawa katanya. Ketik-ketik mawon. Tampuk-tampuk kalau orang Tiongkok bilangnya kan. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat wal afiah. Tapi wajah-wajahnya tegang semua nampaknya. Ya Bu? Masih takut Bu? Enggak ya? Bapak-bapak masih takut mungkin ini sebagian. Masih takut ya? Kalau saya enggak pernah takut, saya bilang dari awal saya enggak pernah takut. Karena di badan kita ini 100% virus. Di kotoran kita itu 70% virus, di kotoran kita. Makanya Allah menyelamatkan kita melalui nabinya ketika masuk WC ada doanya kan? Nah, itu syariatnya doa, itu syariat. Keluar ada doanya. Ketika buang hajat tetap ingat Allah. Di mata kita ada virus, di telinga ada virus, di hidung ada virus, di mulut ada virus, dubur, kubur. Virus semua kita ini. Tapi berkat rahmannya Allah, berkat rahimnya Allah, Allah selamatkan kita, khususnya orang-orang beriman kepadanya, karena selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang saya baca di atas tadi, surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa
qatu qatih. Allah menghimbau kepada orang beriman, takwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Dengan adanya virus corona ini, umat Islam ketahuan, akidahnya ketahuan, tauhidnya ketahuan, imannya ketahuan. Dari mana? Haqqatu qati. Benar tidak dia beriman kepada Allah? Benar tidak dia takwa kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya? Jadi kalau orang bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dia tidak pernah gentar sedikit pun kecuali kepada Allah. Dia tidak pernah takut sedikit pun kecuali kepada Allah. La ma'budi illallah. Dia tidak akan menyembah siapapun kecuali kepada Allah. Dia tidak pernah minta tolong kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dia tidak berharap kecuali kepada Allah. Jadi apa yang mau kita takutkan? Kan dari sejak dulu wabah, virus, musibah udah ada kok. Bahkan sampai hari kiamat itu masih tetap ada. Itulah ujian bagi orang-orang beriman. Ahasiban nas ayutsrafu ayyakulu amanna wahum la yuftanu. Apakah manusia mengira, apakah manusia menyangka, kamu dibiarkan saja mengatakan, ya Allah kami beriman kepadamu, la yuftanun, sebelum diuji oleh Allah. Allah ingin tahu sejauh mana iman kita. Bukan hanya kita ngomong tok, aku beriman ya Allah, aku beriman ya Allah, aku beriman ya Allah. Dikasih lapar, memble. Dikasih ujian, takut. Dikasih virus, bingung. Maka pagi ini judulnya hikmah di balik musibah. Maka ada hikmah menimbang iman kita, menimbang tauhid kita, menimbang akidah kita. Level yang mana kita? Apa iman taklid yang paling bawah, ikut-ikutan? Orang ngaji, ikut ngaji. Kawan gak ngaji, ikut gak ngaji. Kawan libur, awak libur. Itu iman taklid namanya, ikut-ikutan. Ya masih lumayan ketimbang polos sama sekali. Kata orang Tanjung Balai, daripada cempoda baik nangko, daripada tak ada baik ado. Betul. Jadi ibu-ibu betul udah enggak takut lagi sama corona? Kemarin takut? Takut kemarin? Enggak takut, betul. Saya heran, Pak Bu. Allah berkali-kali dalam Al-Quran itu ngomong, Allah akan mengancam kalian, akan aku masukkan ke neraka jahanam. Tapi banyak orang yang enggak takut. Masih banyak yang enggak sholat. Padahal enggak sholat neraka jahanam. Masih banyak yang enggak puasa. Padahal enggak puasa neraka jahanam. Masih banyak yang enggak beramal ibadah. Kembali kepada Allah, enggak ada amalnya, enggak ada imannya. Enggak takut manusia. Nah, begitu diancam corona, ya Allah, wadene luar biasa. Ngaji takut, zikir takut, sholat tasbih takut. Pengajian enggak ada penutupan. Enggak berakhlak lagi akhirnya jamaah-jamaah kita ini.
Mungkin jamaah Ustaz Indro juga begitu. Enggak ada penutupan. Betul, Ustaz? Biasanya menjelang bulan suci Ramadan, penutupan Pak Ustaz, hari ini kita terakhir menjelang datang bulan suci Ramadan. Kami jamaah mungkin banyak salah silap, mohon maaf sama Pak Ustaz. Iki ora. Enggak ada, Pak. Masuk assalamualaikum, pulang teko mburi. Akibat apa? Akibat imannya, akibat akidahnya, akibat tauhidnya dalam menyikapi virus corona. Saya sebagai guru mereka-mereka jamaah saya ingatkan, yang di Medan, yang di tempat kita, ya minimal adalah acara penutupan majelis taklim, saya bilang. Supaya apa? Supaya Ustadz menyemangati ibu-ibu. Jangan down. Jangan loyo. Jangan takut. Jangan stres. Jangan stop. Akhirnya mati. Tapi karena mereka udah keburu takut, dicampur dengan larangan. Loh, siapa yang ngelarang, saya bilang? Ya jamaah, enggak berani, Pak, bilang. Siapa yang ngelarang? Tengok, Pak. Maka politik bergentayangan dengan virus corona. Fitnah bergentayangan dengan adanya musibah ini. Maka sejak awal saya sudah membaca, Pak. Kenapa? Memang sejak dulu ada seperti ini. Sejak dulu, bukan sekarang ini aja. Besok akan datang sampai hari kiamat. La yuftanun. Ini ujian buat orang Islam, buat kita. Ujian, Pak. Sejauh mana kesolidan kita, kekompakan kita dalam menghadapi keadaan dunia ini. Ternyata, wah, morat-marit kita, Pak. Diobok sedikit aja udah morat-marit kita ini. Kan Nabi pernah bilang, siapa yang curang, dia akan membawa kecurangannya sampai hari kiamat. Artinya apa? Kalau curang dia, kesananya pun curang terus, Pak. Kebijakannya pun curang. Enggak pernah lurus itu. Kenapa? Karena awalnya begitu. Jadi kalau sudah awalnya bengkok, terusnya pun bengkok. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Takut hanya kepada Allah. Bukan kepada makhluk Allah. Virus ini kan makhluk. Allah itu khalik. Allah itu yang menciptakan. Virus diciptakan. Walaupun kata orang, oh ini ada niat jahat manusia. Ma'asoba min musibatin illa biiznillah. Semua musibah yang menimpa manusia di alam dunia ini, illa biiznillah. Tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikatnya Allah yang bermain. Atas izinnya semua. Kita enggak ada daya. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Si polen disantet. Karena Allah mengizinkan. Si polen kena guna-guna. Karena Allah mengizinkan. Apa semua orang yang diguna-guna kena guna-guna? Tidak. Ada orang yang enggak bisa kena guna-guna. Kenapa? Allah tidak mengizinkannya.
Jadi harus begitu kita Bapak Ibu hadirin. Loh Pak Ustaz, kita kan disuruh berusaha. Betul. Saya enggak pernah menyangkal orang berusaha. Silakan berusaha. Karena usaha adalah untuk menjalankan syariat Allah. Kalau kita tidak berusaha, apa kerja kita di dunia ini? Apa kerja kita di dunia ini kalau kita enggak berusaha? Doa, usaha. Kerja, usaha. Salat, usaha. Zikir, usaha. Baca Quran, usaha. Istighfar, usaha. Menghindar, usaha. Berpikir, usaha. Itu semua usaha kita. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjalankan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, saya enggak mau. Saya mau hakikat aja. Berarti menyalahi syariat Nabi. Kenapa? Karena Nabi berjalan pada syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi sunnatullah dalam hidup ini. Karena kita hidup ini kan di alam realita. Di alam nyata kita hidup ini kan. Bukan di alam gaib kan. Di alam nyata kita hidup. Tetapi harus kita pandai mendudukkan syariat. Kalau kita selamat, kalau kita dapat rezeki, kalau kita dapat jodoh, kalau kita sembuh, awas. Bukan karena usaha kita hebat, bukan karena ilmu kita hebat, bukan karena obatnya hebat, bukan karena cara pendekatannya hebat. Biiznillah, karena izin Allah. 99% manusia sudah menganggap ini berhasil proyek. Satu persen kata Allah, belum. Jadi enggak proyek itu? Jadi enggak? Enggak jadi. Cerita komisinya ratusan juta. Kenapa? Karena ingin menjual tanah kawan miliaran. Sedikit aja deal sedikit. Allah belum mau. Enggak jadi, Pak. Ceritanya udah mau beli mobil. Udah mau beli HP. Kenapa? Komisi ratusan juta. Allah geser sedikit. Gagal total, gagal maning, gagal maning. Bagi Allah mudah ya kan? Mudah bagi Allah membolak-balikkan. Maka tidak ada yang perlu kita takut dengan virus ini. Tetap kita semangat, tetap kita kompak, tetap kita berusaha, tetap kita beramal. Kita tingkatkan amal-amal kita terutama menjelang datang bulan suci Ramadan. Disuruh lockdown kita di rumah aja. Asal buka HP, di rumah lebih baik. Ada Pak HP, ada kan? Ada itu kan? Di rumah lebih baik. Di SMS, tundalah pulang kampung. Tundalah pulang kampung. Ada enggak itu? Ada. Sampai kapan? Sampai kapan? Enggak ada yang bisa jawab. Bukan kita yang jawab, mereka yang jawab. Tapi enggak bisa jawab mereka. Sampai kapan? Hal yang kecil dibesar-besarkan, akhirnya gede rasa. Itulah dia virus, kecil dibesar-besarkan, gede rasa. Allah yang besar dikecil-kecilkan. Allahu Akbar. Ngeri enggak ujian iman kita itu? Tauhid kita, akidah kita.
Maka pendapat itu ada dua pendapat. Ada pendapat yang tengah-tengah, ada pendapat yang berat ke hakikat. Kalau saya cenderung pendapat itu berat ke hakikat. Kenapa? Karena hakikatnya memang Allah yang menggenggam ini. Alaiha nahya, alaiha namut, wa alaiha wa biha nub'asu insya'allahu minal aminin. Denganmu ya Allah aku hidup, denganmu ya Allah aku mati, denganmu ya Allah aku ingin dibangkitkan dari alam barzah. Hidup mati Allah. Seorang pejuang di medan laga, dia tidak akan mati saat bertempur kalau takdir matinya berada di atas kasur. Udah saya share itu di grup kita, Pak. Bukan kali, udah berapa kali saya share itu. Ke rumah kita lari, kalau udah takdir datang dia, Pak. Ngumpet kita di kamar, kalau datang takdir Allah, datang. Kemana mau lari? Ke gunung? Gunung meletus. Ke tepi pantai? Tsunami. Ke daratan? Gempa. Mau kemana lari? Hah? Ke langit. Langit runtuh. Iza zul zilatil ardu zil zalaha. Kemana mau lari? Aynama tudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, maut akan mengikutimu walau kuntum fi burujim musayyadah. Walaupun kamu berada di balik tembok yang kokoh, di balik tembok yang kuat. Begitu kita ngumpet, Israel datang, nangkene kue rupae, tak cekel kue, matek kue. Ibu pernah dengar kisah Nabi Sulaiman? Ada tamu datang ke rumah Nabi Sulaiman. Gitu beberapa saat, tamunya minta dipindahkan ke India, ke negeri India. Rupanya di rumah Nabi Sulaiman sudah ada malaikat Israel. Kenapa kau minta pindah? Kata Nabi Sulaiman, aku takut dengan sosok dia itu pakai berjubah putih. Menyeramkan. Lalu dia minta pindah. Baik, kata Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengutus angin. Nabi Sulaiman bisa menguasai angin. Biiznillah, dengan izin Allah. Nyampilah di India. Begitu nyampe di India, malaikat Israel pun nyampe di sana. Kepetuk nang kono, tak cekel kowe yo. Matek kowe nang kene. Tengok, Pak. Mau lari ke mana? Enggak ada tempat kita lari kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian kita umat Islam enggan bersalaman. Padahal berada di masjid. Bukan di luar-luar sana yang kita enggak kenal. Enggan bersalaman. Enggan datang ke masjid. Enggan berdekatan. Masjid ini adalah rumah yang paling aman di dunia. Rumah yang paling aman di dunia bukan istana, bukan sekolah, bukan mal, bukan kantor, bukan gedung pencakar langit.
Tapi rumah yang paling aman di dunia adalah masjid. Masjid rumah Namanya kita berada di rumah Allah, menjadi tamu Allah. Kalau kita menjadi tamu Allah, siapa yang menjamin keselamatan kita? Allah. Betul, Bu? Tamu datang ke rumah kita. Betul. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita suguhi dengan niat silaturahim. Kita muliakan tidak tamu kita itu? Kita muliakan, kita jaga dia. Kalau ada orang-orang yang ingin menghantam dia, kita lindungi. Itu tamu kita. Apalagi kita tamu? Tamunya Allah. Rumah yang paling suci adalah masjid. Apa ada bangunan di dunia ini ketika masuk sholat tahiyatul masjid? Atau sholat tahiyatul rumah, tahiyatul istana, ada? Enggak ada. Yang ada adalah masjid. Apabila salah seorang kamu masuk masjid, jangan duduk kecuali kau laksanakan sholat dua rakaat. Namanya sholat tahiyatul masjid. Sholat dalam rangka menghormati rumah Allah atau masjid. Ini rumah yang mulia. Apa iya ada di rumah Allah itu virus, penyebar virus? Saya khawatir, Pak, ini gaungnya dari orang-orang anti-Islam, penista-penista agama. Seolah-olah Islam itu virus, masjid itu tempat virus, pengajian tempat virus, berkumpul orang Islam tempat virus. Awas, jangan ketipu buat yang sekian kalinya kita. Kita mengakui ya memang ada virus, ada, memang ada. Tapi jangan terlalu dibesar-besarkan, sasarannya adalah umat Islam. Itu yang kita enggak terima. Kok umat Islam sasarannya? Apa di negeri ini umat Islam aja? Yang lain enggak ada? Maka kita harus baca, Pak. Baca kalimat demi kalimat, niat-niat mereka. Yang baik kita amalkan, yang tidak masuk akal jangan kita amalkan. Maka kaidah usul fiqh yang jarang dipakai orang, ambil yang jelas, buang yang enggak jelas. Ngaji jelas, ke masjid jelas, majelis taklim jelas, silaturahim jelas, salaman jelas, mengeratkan hubungan jelas, memakmurkan masjid jelas. Kenapa? Allah ridho dengan usaha-usaha kita, kan jelas kan? Ambil yang jelas, buang yang enggak jelas. Apa yang enggak jelas? Virus. Mana virusnya? Goib. Enggak kelihatan, enggak nampak. Setan nampak enggak, Bu? Kalau Ibu nampak setan, mau enggak keluar rumah? Enggak mau, kan? Jelek setan itu, Bu. Lebih jelek orang yang paling jelek. Itulah wajah nek lampir, setan gondoruo, hantu, jebalang tanah, macam-macam ya kan. Kalau setan itu nampak, kita takut. Karena setan gak nampak, makanya ibu berani keluar rumah. Maka Allah mengajarkan kita berta'auslah. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Virus corona nampak tidak? Jadi kok di rumah aja ngumpet? Nah, coba logikanya itu. Nampak enggak virus corona? Enggak nampak. Kenapa disuruh di rumah? Coba.
Ad-dinul akli liman la dina liman la aklalah. Agama itu akal. Tidak beragama bagi orang yang tak berakal. Kalau virus corona nampak, nah, mau ke Sukamaju, ada virus, menghindar. Mau ke Rorinata, ada virus, jegat di situ, pulang. Mau ke Kampung Lalang, ada segerombolan virus, razia, balik. Sama juga, Pak, mau ke Rorinata, ada barisan setan di situ. Berani kita, Pak? Hah? Jiper juga gitu kan? Kenapa dirahasiakan Allah setan, virus, ghaib? Makanya kita menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu bepergian, kata Nabi, jangan lupa kau membaca doa. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu diajarkan Nabi. Mau belanja, mau ke mall, mau rekreasi, masuk rumah, masuk kampung orang yang belum pernah kita masuki, pulang kampung, jangan lupa. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepadamu ya Allah dengan kalimat yang sempurna dari segala kejahatan yang diciptakannya. Paham, Bu? Paham? Di rumah ada setan, betul? Di masjid ada setan enggak? Agak mereng-mereng gini udah terpengaruh lah tuh. Agak nguap-nguap dia. Agak ngantuk-ngantuk dia. Lama kali Pak Ustadz ini. Awal udah lapar katanya. Itu anak-anak cucunya lah itu ya kan. Hati-hati lah. Oh, batuk pun gak ada minum ya kan. Astagfirullah. Ya, aduh Ustaz. Hampir banyak Allah, gak nampak saya. Tengoklah. Gak nampak saya. Maaf Ustaz ya. Gak saya sabar tadi. Gak nampak saya betul. Goib ya kan. Di alam nyatanya bisa goib ya kan. Itulah dia. Terbatas penglihatan manusia. Ya kan? Tapi kalau Allah pandangannya tidak pernah terbatas. Tembus dia terus kemana-mana. Ya kan? Kalau ada orang pakai kacamata tembus pandang, berarti ajaran Nek Lampir itu. Ya kan? Ajaran Nek Lampir itu. Nah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya enggak percaya kalau di masjid ada virus. Orang masuk masjid membawa virus. Kenapa? Di pintu dia doa. Allahumma ftahli abwaba rahmati. Ya Allah bukakan bagiku pintu. Apa makna rahmat itu? Penjagaan bagi umat Islam. Kasih sayang bagi umat Islam. Belas kasih kepada umat Islam. Karena kasih sayang, karena belas kasih, karena penjagaan, maka orang yang masuk rumahnya dijamin keselamatannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gak perlu takut salaman. Ada di mencirim ini pengurus masjid terang-terangan mengatakan, oh kami udah menyiarkan kepada jamaah, gak usah bersalaman. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Lebih-lebih kiai pendapatnya ya kan. Kalau mau orang salaman silakan, enggak salaman silakan, jangan disiarkan, jangan dipublikasikan. Lagi sesama kita, kenal anggota pengajian.
Masa sih dia bawa virus? Ah, saya enggak percaya saya. Enggak percaya saya. Kenapa? Orang beriman, suka ngaji, suka berwudu, pikirannya lurus, hatinya bersih, niatnya datang kemari ibtigha'i mardhatillah, menggapai ridha Allah. Masa Allah nempelkan virus? Omongan dari mana ini? Kalau tidak dari penista agama yang enggak senang kepada Islam. Betul, Bu? Betul? Rumah Allah ini. Kalau di rumah kita ngomong apa aja boleh. Di rumah Allah, enggak sembarangan ngomong. Ngomong porno, enggak boleh di masjid. Betul? Ngomong sia-sia, enggak boleh di masjid. Ngomong yang enggak bermanfaat, enggak boleh di masjid. Yang boleh ngomong adalah urusan iman, urusan tauhid, urusan akhirat, urusan ekonomi, boleh. Urusan peperangan boleh. Tapi kalau urusan maling, urusan jahat, dilarang di masjid. Betul, Pak? Di istana? Bebas ngomong apa aja, boleh di istana. Di rumah? Boleh ngomong apa aja. Di pajak, di kantor? Boleh ngomong apa aja. Tapi di masjid ada tata cara yang dibuat oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi mengatakan tidak boleh bertransaksi di masjid. Jual kaos di masjid, enggak boleh. Jual kurma di masjid, enggak boleh. Kalau lewat Android, ya kan, grup, enggak boleh gitu. Di masjid enggak boleh jual beli. Paham, Pak? Di luar sana boleh, di luar sana. Makanya waktu terakhir kita rapat di Masjid Al-Huda, kan ada yang beli baju itu. Yang jual baju itu siapa enggak tahu itu, Allah alam. Udah kadung transaksi, bilang, di luar, Pak, di luar. Ah, udah kadung enggak apa-apalah katanya. Ya, saya kan ngingatkan, besok-besok jangan lagi dibikin, kan begitu. Cocok kan, Ustaz? Cocok kan? Cocok kamrasa ya kan? CKR ya, cocok kamrasa angkat ya kan? Nah, jadi jangan ada framing bahwa umat Islam itu virus, Pak. Ini kalau kita biarkan bahaya. Bahaya, ini awalnya. Kenapa? Karena sebelumnya pun udah ada. Ustadz radikal, ada enggak? Ustadz dibilang radikal, Pak. Islam dibilang teroris. Udah ada kan? Ada. Masjid sarang teroris. Pesantren sarang teroris. Ada kan? Ada. Jadi kemarin-kemarin udah ada, Pak. Ini kelanjutannya. Dengan membawa, membonceng isu-isu virus corona. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang pertama menguji iman, sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata memang level iman kita, ya termasuk saya barangkali ya kan, ya masih dangkal lah. Sedikit aja diuji nangis, sedikit cengeng, sedikit diuji loyo, sedikit diuji solidaritas kita umat Islam merenggang gitu, Pak. Coba. Kenapa? Karena kita malas berpikir, opo iyo, apa iya. Kita ini, Pak, umat Islam dari dulu memang kita taat, patuh. Masih ingat, Pak, zaman tahun 65. Orang tua saya bilang, dulu orang-orang tua di kampung ini disuruh bikin lubang. Tiga apa, Pak? Bel apa? L, letter L ya. Lubang letter L. Tahun 65 itu, Pak, ya. Ada ingat kan? Tahun 65, letter L. Nanti kalau londo teko, enak bapak-bapak ngumpet di lubang itu. Ya kan? Nah, begitulah.
Ya, umat Islam patuh, taat, tapi ada sebahagian berpikir. Nah, termasuk orang tua saya, enggak bikin lubang letter L di daerah tebing, ya kan? Kamu saya kan tebing. Termasuk. Nah, rupanya lubang tadi untuk mengubur satu rumah itu, Pak. Tahu zaman 65? Gestapo. Itu awal perpolitikan di Indonesia. Itu akan terus berlanjut. Akan terus berlanjut, Pak. Kalau kita tidak wanti-wanti umat Islam ini, terutama ulama-ulama garis lurus, ulama akhirat namanya, tidak ada kepentingan apa-apa kecuali ilala ilala li kalimatillah, kecualinya untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, untuk menjaga umat ini, Pak. Kalau enggak bahaya kita umat ini. Umat ini kan enggak ada pilihan, Pak. Apalagi dalam keadaan susah seperti sekarang ini, suruh di rumah aja, duit enggak ada, makanan enggak ada, bantuan enggak ada. Yang udah keluar bukan lagi puluhan M. Kalau kabar 100 M tak berapa udah keluar uangnya, Pak. Kemana duitnya? Kemana duitnya? Siapa yang nelan itu? Maka setiap ada musibah, Pak, selalu ada orang yang menangguh air. Menangguh air di menangguh keuntungan di air keruh. Setiap musibah datang, setiap bencana datang, selalu ada orang-orang yang menangguh keuntungan di air keruh, Pak. Makanya orang-orang yang sudah berpengalaman itu dia senang kalau ada musibah. Senang dia. Senang kali mereka itu, Pak. Oh, sinilah dapatnya itu. Jangan-jangan doa mereka supaya dapat musibah terus kita. Wallahu a'lam bishawab, ya kan? Mudah-mudahan tidak, ya kan? Kita tidak berusangka kepada siapapun. Tapi itulah realita kehidupan kita dari dulu sampai sekarang ini. Betul, Bu? Maka sekarang ini, Bu, jangan pening, nanti dibilang corona. Jangan flu, nanti dibilang corona. Jangan batuk-batuk, nanti dibilang corona. Jangan sesak napas, nanti dibilang corona. Padahal setiap hari kita sesak napas. Apalagi bulan tua kayak sekarang ini. Oh, loh. Sesak napas, ya kan? Nah, Ustaz Hendro pun sesak napas, ya kan? Tadi baru curhat sama saya, ya kan? Oh, udah 6 bulan itu, ya kan? Itulah. Allahu Akbar, ya Allah. Dan gak usah jauh-jauh, di kampung kita sendiri pun kena fitnah orang yang sudah meninggal dunia. Betul, Pak? Ada yang belum tahu berita itu? Ada yang belum tahu berita itu, Bu? Hah? Bu? Nah, kan? Ada yang belum tahu rupanya. Yang mana katanya? Di kampung kita, Bu, ada yang kena fitnah. Sudah meninggal aja di fitnah dia. Gimana? Saya begitu dapat seran, saya bantah. Enggak benar ini. Kenapa? Karena saya tahu betul. Apalagi Ustaz Endo tahu betul kan keluarga beliau. Saya juga begitu, tahu betul saya. Sama Ustaz Al-Asari itu kan saya dekat kali dengan abangan saya dulu. Waktu kuliah abangan saya. Di sini juga kita dekat. Jadi saya enggak percaya gitu. Itulah fitnah luar biasa. Maka saya bilang tadi, politik main, fitnah pun main. Sasarannya adalah umat Islam. Bapak-Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua hikmahnya, selama ini kita banyak meninggalkan syariat Allah, maka saatnya kita kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ambal ini diangkat? Saya mau tanya apa jawabannya?
Oh, saran dari MUI. Iya, karena MUI tahu bahwa ambal-ambal di masjid itu, yang pertama banyak ambal dikasih caleg. Betul? Maklumlah namanya dikasih, tak dari mana duitnya, Allahu a'lam. Yang kedua, memang ambal itu kadang-kadang bertahun-tahun enggak dicuci. Termasuk kita di sini, mungkin. Itu Pak Raib lah yang tahu ya kan. Saya berani bilang karena saya lingkungan kita juga, saya berani ya kan. Kalau saya orang jauh, ditepuk Pak Raib saya ya kan. Tapi yang anehnya Pak, masjidnya baru, ambalnya baru, diangkat juga. Itu yang menurut saya enggak logis. Ada saya masuk di masjid di Medan, baru masjidnya, ambalnya baru, wangi. Dia itu kalau sholat Jumat, ambalnya itu dilapis lagi pakai kain putih gitu. Pas sujudnya itu, kain putih. Seperti di kampung-kampung dulu, Pak. Kampung saya itu gitu, kain putih. Nah, jadi ambal itu dia enggak ngenai jidat kita, mungkin kita ambil wudhu, ya kan, berair-air kita. Enggak ngenai langsung, tapi ngenai cuma kain putih itu. Kain putih itu bisa siap cuci. Gampang nyucinya kan? Kalau ambal kan payah. Ya bagi kalau uang masjid itu ya minus umpamanya kan? Susah kita kan? Jadi menurut saya itu penyebabnya. Kenapa? Karena kita lari dari syariat Allah. Padahal Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang bertaubat. Banyak kita Pak ada dosa tapi kita enggak mau bertaubat kepada Allah, maka Allah uji dengan musibah. Banyak kesalahan tapi kita malas minta ampun kepada Allah, maka Allah uji dengan musibah. Dan Allah cinta kepada orang yang suci, orang yang bersih, orang yang selalu steril dalam kehidupan, higienis. Ini kan banyak kita lari Pak, lari dari situ kita. Makanya masih banyak orang Islam itu yang kotor, jorok, betul? Betul Bu? Gak ada yang jawab kan? Gak ada yang jawab, gak berani jawab. Betul katanya kan? Masih banyak yang kotor orang Islam, masih banyak yang jorok. Mukenanya 3 bulan gak dicuci. Ibu? Ibu berapa hari sekali dicuci mukenanya? Seminggu? 2 minggu? Nah, ayo. 3 minggu? Ini tempat pengujian syariat yang sudah jauh ditinggalkan oleh orang-orang Islam. Itu ajaran kita, bukan ajaran sekarang ini. Ajaran sejak dulu. Tapi kenapa ada corona? Ada corona, sajadah dijemur. Mukena dijemur, sarung dijemur. Selama ini kemana? Nah, maka hikmahnya adalah supaya kita kembali kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa toharoh bersih itu adalah ajaran Islam, bukan ajaran barat, bukan ajaran orang lain, tapi ajaran Islam. Maka toharoh hati, pikiran, toharoh kolbu, toharoh badan, toharoh jasad, toharoh diri kita. Menurut Imam Al-Ghazali ada 4 toharoh itu. Ya kan? Bersih dari hadas, bersih dari najis, bersih dari pikiran kotor, bersih dari hati kotor, bersih dari diri yang kotor. Itulah tugas kita ini. Nah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, barangkali inilah yang bisa saya sampaikan. Nah, udah 7:30 adanya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Intinya adalah mari kita tetap solid umat Islam ini, dan kita tingkatkan amal ibadah kita terutama menjelang datangnya bulan suci Ramadan, karena Nabi mengatakan qad azallukum sahrun azimun mubarak. Ramadan itu adalah bulan yang agung, bulan penuh berkah. Ramadan itu adalah qada azallukum, pelindungan
bulan naungan bagi seluruh manusia. Bukan hanya umat Islam dilindungi, dinaungi oleh Ramadan, tapi seluruh manusia dilindungi oleh bulan suci Ramadan. Insya Allah di bulan Ramadan semua virus-virus akan dimusnahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selama ini virus di Indonesia ini sangat banyak. Korupsi adalah virus, LGBT adalah virus, kemungkaran adalah virus, nipu rakyat adalah virus, kecurangan adalah virus. Insya Allah itu akan semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.